kesenjangan demi kesenjangan merajalela. Aku saksikan wajah para korban gempa dan badai yang pilu. Lihatlah wajah orang-orang pikiran kaum telanjangan yang kesana kemari tanpa arah. Ribuan tetes peluru yang tak terbayar. Mereka semua masih jauh dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betapa egoisnya penguasa zaman sekarang. Pemegang kuasa hanya ingat perut sendiri. Tapi hidup harus terus dijalani. Yakinlah, Tuhan selalu menyertai. Terima kasih.